Guys, jadi hari ini aku bakalan ngasih tahu kalian 3 aplikasi color grading terbaik di Android. Tapi sebelumnya ini adalah aplikasi yang sering aku gunakan coy, dan aku khususkan untuk pemula. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi yang pertama, yaitu 3D Loot. Ini adalah aplikasi color grading gratis yang bisa kalian download di Play Store guys. Aplikasi ini sangat cocok buat kalian yang gak mau ribet, karena di sini udah disediain berbagai macam loot atau efek-efek yang menarik dan keren pastinya. Biasanya aplikasi ini sering digunakan para player montek di TikTok coy. Sebagai contoh, di sini aku bakalan pakai efek yang ini. Dan jika kalian ingin mengatur kecerahannya, kalian bisa pergi ke menu basic, lalu atur sesuai video kalian. Kalau sudah, langsung export aja guys. Dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Sekarang kita lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu PS Go. Ini adalah aplikasi yang berbayar, tapi jika kalian mau yang gratisan, kalian bisa mendownload PS Go Mod, linknya ada di deskripsi. Ini adalah aplikasi yang sering aku gunakan coy, karena di sini fiturnya lebih lengkap dan mudah dipahami. Oke, langsung aja aku contohin dan aku bakalan pakai filter yang ini. Kemudian aku pergi ke menu tools. Nah, di sini kalian bisa mengatur kecerahan. Dan di bagian HSL, kalian bisa mengatur warnanya coy. Oke, selesai, langsung kita export dan hasilnya jadi seperti ini. Alright guys, dan aplikasi yang terakhir adalah KinMaster. Bang, emang bisa color grading di KinMaster? Ya bisa dong. Sebenarnya ini sih lebih tepatnya color correction guys, karena di sini kita hanya melakukan pengcorrection warna. Tapi di sini filternya juga lumayan banyak. Sebagai contoh, aku masukkan video aku, pilih videonya, kemudian di kanan pilih menu color filter. Di sini aku sering menggunakan filter yang ini. Setelah itu kalian pergi ke menu adjustment, lalu kalian atur kecerahan, kontras, saturasi, highlight, shadow, dan lain-lainnya. Sesuaikan sama video kalian. Jika sudah selesai, langsung kita export dan hasilnya bakalan seperti ini. Oke
guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Jika kalian ada aplikasi lain, komen di bawah ya. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian DM aja aku di Instagram. Jangan lupa di follow coy. See you, bye.